juga pengorbanan yang cukup tinggi. Saya juga dianugerahkan ketua bidang yang berempat mem-mem besar ini, begitu hebat, prihatin dan juga sanggup pengorbanan lebih masa. Saya tak kira dia kadang-kadang 6.5 balik pun 6 biasa balik. Saya pernah kata balik rumah masak suami menunggu. Ha, itu dia. Kadang-kadang kita bekerja memerlukan hal-hal yang emergency, terpaksa kita lebih masa, tapi beliau sanggup. Itulah kelebihan-kelebihan yang ada. Mereka lah bergerak kepada program-program yang kita anjurkan di sekolah tanpa ketua-ketua bidang ini. Saya rasa kita bincang. Mereka sangat proaktif dan mereka sangat rapat dengan semua cikgu-cikgu bidang masing-masing. Tanpa ketua bidang, saya rasa susah untuk saya melaksanakan program-program, melaksanakan apa yang kita rancang. Jadi itulah kita